Halo teman-teman, selamat datang di Balawan Guitar Channel. Kali ini adalah program pertama saya yang bernama Guitar Talk. Jadi di program ini saya akan ngobrol, curhat, berkeluh kesah, ataupun bermacam-macam hal yang berhubungan dengan gitar tentunya. Oke, saya dengan setup sederhana tentunya, gitar signature saya sendiri dari Rick Haynes Gitar. Banyak yang nanyain tentang spek gitarnya. Spek ini sebenarnya saya yang taunya ini buat metal ya. Pickup yang ini buat metal, ini bisa buat macam-macam. Tentunya hal yang saya butuhkan dalam sebuah gitar adalah kenyamanan tentunya. Kenyamanan dan action yang bagus. Action yang bagus itu tingginya tidak begitu tinggi, senarnya, tapi juga tidak terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah akan jadi bassing. Okay. Nah, di sini gitar ini kenapa saya sering pakai, karena saya ingin punya satu gitar yang bisa dipakai untuk semua aliran. Buat main heavy metal bisa, main rock bisa, main blues bisa, terus main jazz juga bisa. Jadi saya ingin satu gitar berfungsi untuk banyak style music, itu tentunya. Oke, hal lain yang ingin saya bahas adalah begini ya, saat zaman sosial media, media sosial seperti ini sangat banyak bermunculan gitaris-gitaris dari seluruh dunia tentunya yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Sekarang seperti pendekar-pendekar gitar dari seluruh dunia itu turun gunung memamerkan, memperlihatkan, mengunjuk gigi skillnya dan sebagainya macamnya itu ya. Tapi kalau saya pribadi, karena saya sudah main gitar lama banget ya, sudah main gitar dari umur 8 tahun ya, sekarang udah hampir 40 tahun main gitar udah ya, tentunya udah mengalami banyak hal, mempelajari banyak style, dan latar belakang saya juga berasal dari gitaris panggung yang memang segala kemampuan itu harus diuji di atas panggung, diuji di depan penonton, jadi memang sangat beda dengan zaman sekarang. Nah, intinya untuk zaman sekarang sejujurnya saya tuh sangat berhati-hati misalnya untuk media sosial. Saya tidak berani kelihatan terlalu jago. Terlalu jago sehingga orang mengira saya itu luar biasa. Karena bagi saya pribadi, menurut saya itu tetap harus ada tanggung jawab saya untuk bisa memainkan apa yang saya perlihatkan di Instagram, Facebook, atau YouTube seperti itu. Jadi karena pernah saya punya pengalaman saat tahun 2000-an sering tampil di festival gitar internasional itu di Jerman. Itu karena istilahnya waktu itu saya main di kafe, di jazz kafe di Bali. Ada bule yang syuting pakai handycam. Terus dia membawa video hasil main saya itu ke sana, ke panitia festival. Jadi yang di sana setelah melihat video itu orang, kata dia, panitianya bilang, "Is he really this good?" Jadi seperti itu. Apakah dia benar-benar bisa main seperti ini? Nah, saat saya dapat email panitianya ngomong seperti itu, baru saya ngerasa, waduh, saya bisa main hebat di video atau di kafe di Bali. Nanti suatu saat saya beneran diundang ke panggung internasional, harus ketemu dengan gitaris-gitaris seluruh dunia, bagaimana itu? Jadi itu merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Sangat berat bagi saya, jadi tidak boleh saya sekedar kelihatan pinter atau bagus atau jago, bersih mainnya di media sosial, tapi saat saya eksekusi itu di panggung, jauh di luar harapan dari penonton. Nah, saya itu sangat takut kalau itu sampai terjadi. Nah, begitu makanya lebih baik saya main biasa-biasa saja, terus artinya sesuai dengan kemampuan saya, tapi saat di panggung saya bisa memberikan apa yang penonton harapkan gitu lah. Syukur-syukur kebalikannya itu. Kebalikannya itu misalnya seperti ini.
saat dulu orang mendengarkan album pertama saya yang apa namanya, lagu Semua Bisa Bilang, sangat sederhana banget. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Lagunya direkaman kayak gitu, tapi saat saya main live beda lagi. Jadi lebih baik saya mendapat, gila ternyata aslinya lebih bagus daripada direkaman ya. Kalau orang berkata seperti itu, bagi saya lebih suka daripada misalnya di video keren, baru lihat live-nya parah banget, gitarnya nggak karuan, fales-fales gitu, wah kita dibohongin ini. Nah, itu saya sangat hindari seperti itu. Nah, jadi kira-kira gitar talk saya itu seperti ini ya. Jadi kita, teman-teman boleh ngasih ide, mau bahas tentang apa, boleh. Jadi bebas saja, saya tunggu DM-nya di Instagram saya, @balawangitar. Sekarang saya akan mainkan lagu yang banyak banget di request, lagu Janger. Bahas sedikit tentang lagu ini ya. Pertama gampang, chordnya di A major dengan E9 seperti ini. Melodinya di sini. Dan semuanya ditahan biar tetap ringing. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Balawan Gitar Talk berikutnya.